perjalanan kami menuju Jabal Magnet. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebun kurma. Berjejer. Insyaallah. Allahu Akbar. Masyaallah. Allahu Akbar. Indah betul ciptaan Engkau ya Allah. Ya Allah. Alangkah lebih indahnya nanti surga-Mu ya Allah. Ada semacam masjid apa ini? Masyaallah. Masyaallah. Allahu Akbar. Masyaallah. Itu dua bis di depan. Tiga bis dengan bis kami ini. Jadi jamaah HIT Travel PT Penjuru Wisata Negeri Area 5 Bengkulu berangkat 13 Maret, semuanya berangkat ke tur ke Jabal Magnet ini, baik pakai hemat maupun hebat, totalnya 130 jamaah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah view dari atas Gua Hira. Subhanallah. Subhanallah. Allah suci Mekah ini terlihat jelas dari atas Gua Hira ini. Insyaallah. Barakallah. Doakan semoga kita semua disampaikan Allah ke tempat ini, ke kota Mekah ini, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa hadir di Gua Hira ini, di mana wahyu pertama kali Al-Quran Allah turunkan di tempat ini. Itu satu keberuntungan, kebahagiaan tersendiri yang luar biasa bagi saudara-saudara kita yang bisa hadir naik ke sini, meskipun agak sedikit capek, sedikit ya, karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana dengan perjuangan Nabi bolak-balik naik ke atas ini. Kita baru sekali saja. Inilah spirit teman-teman tadi yang berangkat ke atas ini. Saya ingatkan dengan betapa berat perjuangan Nabi SAW, maka mereka yang tadinya lemah, alhamdulillah menjadi kuat. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. 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 Ini kucing yang ada di puncak Gua Hira, masya Allah. Ada dua ekor itu lagi tidur. Tidur satunya lagi. Ini memang tempat sholat bagi yang mau menunaikan sholat duha, bisa di sini. Saat ini memang sudah mulai panas ya, jam 9 lebih kurang. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Di atas Gua Hira ini. Ini suasananya, ini ada sedikit atap, sangat membantu. Ini ada juga yang jualan, ada pisang, ada indomie. Masya Allah. Ada yang lagi berzikir juga, ada yang berzikir juga. Jadi kalau kita capek-capek naik ke atas ini nggak usah khawatir. Ada yang jual air, ada yang jual pisang, ya, domi dan lain-lain. Sedikit-sedikit mungkin agak tinggi, tidak problem lah. Karena kebahagiaan kita bisa sampai ke sini, subhanallah ya. Ini ada yang jualan juga di atas ini, dan jual batu cincin ada dua. Ya, mungkin kalau kita beli cincin ini di atas Gua Hira ini harganya juga nggak seberapa, tapi kenangannya kenangannya itu bro yang mahal, bro, kenangannya itu yang bro yang mahal, bro, belinya di Gua Hira. Masya Allah.